Laga kontra Arema FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pada hari Jumat 7 April 2023 jadi momen spesial bagi dua pemain Madura United. Mereka ialah Fahru Razi Kuba dan Ferry Doni Arianto. Pada laga bertajuk Derby Jatim itu, keduanya mendapatkan kesempatan untuk debut bersama tim berjuluk Laskar Sepekerap. Kuba dimainkan sebagai starter, dia bermain sepanjang laga, sedangkan Doni bermain sebagai pemain pengganti. Dia masuk guna menggantikan gelandang naturalisasi Liu Jun pada menit ke-88. Kalau pertimbangannya sih sebetulnya dari dua laga kemarin ya, kami sebetulnya pengen sekali menurunkan pemain muda. Cuma memang situasinya yang memang belum memungkinkan. Makanya saya maksimalkan di dua pertandingan terakhir ini, mudah-mudahan di pertandingan terakhir kami juga bisa menurunkan pemain muda lagi. Terlepas dari target kami 3 poin itu, kami juga harus memberikan kepercayaan kepada pemain muda untuk bisa improve lagi buat musim depan. Mungkin itu tujuannya. Selain pemain debutan, laga tersebut juga menjadi panggung bagi putra daerah Febi Ramzi Wirawan. Dia menjalani laga pertamanya di Liga 1 2022-2023. Sebelumnya, dia telah debut pada musim 2021-2022. Namun dengan momen spesial itu, tidak cukup bagi Madura United untuk memetik kemenangan pada laga kandang terakhir setelah kedua kesebelasan mengakhiri laga dengan skor sama kuat 1-1. Taufik Hidayat, Syahin Mujtahidi, KTV Sport melaporkan.